Oh, nambah teman. 1372. Siap ya. Berarti kita dapat 25. Nambah lagi teman. Nambah lagi. 1397 diamond. Wah, siap siap siap. Nambah lagi teman. 1420 dia diamond ya. Ini nice banget ini. Kita lihat lagi apakah bakal nambah lagi. Banyak ya. Awalnya 1347, sekarang jadi 1672 diamond teman. Naik lagi 1697 diamond. Gila. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini Bang Diki mau bikin konten yang spesial ini ya, yang banyak requestnya ini ya, dan disukai oleh player-player yang suka main game ini. Waduh, apa itu katanya? Yaitu gimana caranya mendapatkan diamond Free Fire secara gratis di tahun 2020 ini. Karena banyak yang minta, dan sebelum kita masuk ke kontennya, Bang Diki mau berterima kasih dulu ke kalian semua. Karena kita sudah tembus di 60.000 subscriber ya. Terima kasih banyak teman-teman, cepat sekali. Semoga di tahun akhir tahun 2020 ini kita bisa tembus di 100.000 subscriber ya. Amin. Dan Bang Diki mau umumin juga buat 10 komentar yang beruntung. Karena di video kemarin itu sebelumnya itu Bang Diki janji nih buat 3 ya. Awalnya buat 3 orang yang beruntung bakal Bang Diki kasih diamond juga. Yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, yang udah like dan subscribe, di share juga, bakal dapet diamond gratis. Dan tapi ya, ternyata yang komen banyak bro, ribuan ya. Jadi akhirnya Bang Diki berikan 10 orang pemenang ya ini ya. Bukan pemenang ya, tapi beruntung ini ya. Yang udah like, subscribe, dan komen, dan di share kontennya, bakal dapet diamondnya. Nah, jadi buat kalian yang pengen juga dapet diamond kayak orang ini nih, ini adalah 10 pemenangnya ini ya. Selamat buat kalian. Kalau kalian juga pengen kayak gitu, tonton aja video ini dari awal sampai habis, dan kalian tekan like dan subscribe YouTube-nya Bang Diki ya. Kalian tonton aja nanti di tengah-tengah videonya bakal aku kasih caranya supaya dapat diamond gratisnya itu. Oke. Jadi di sini ada 3 cara nih ya. Bang Diki tuh sudah menyiapkan dengan detail dan praktis. Wah. Yaudah, kita langsung masuk ke yang pertama. Jadi kalian download aja, nama aplikasinya itu adalah Ceki Ceki, ada di Google Play Store. Jadi aplikasinya itu gratis ya, tidak berbayar. Ya, kita tanpa modal lah ya. Kita buka aja. Jadi kita bakal login pakai Facebook nantinya itu. Ini aplikasinya juga aman. Nah, kita pilih yang cowok karena bagi cowok kan. Kalau kalian cewek ya pilihan cewek. Oke, ya kalian pilih sesuai kategori kesukaan kalian ya. Ini lewati aja. Jadi kita bisa mendapatkan bonus di awal login ini 800 ketika kita login pakai Facebook. Kita login dulu ya. Lanjutkan. Set. Tuh, berhasil masuk dan sudah dapat 800 rupiah. Jadi emang sedikit demi sedikit sih, kan lama-lama menjadi bukit. Siap. Check in, berhasil dapat 50 koin. Jadi kalian login doang aja, setiap harinya kalian dapat 50 koin. Lalu supaya kalian cepat dapat koin yang banyak nih ya, ini ada tulisannya nih, bagikan produk. Kalian klik bagikan. Nah, kalian terserah pilih yang mana. Acak nih ya. Wah, ini ayam enak nih ya. Kita bagikan gini nih caranya nih, dibagikan. Nah, bagikan ke WhatsApp. Bebas WhatsApp siapa aja. Contohnya aku mengirim ke WhatsApp keduaku ya kan. Kita kirimkan, lalu kita kembali lagi ke aplikasinya. Coba ini. Nah, kita dapat tambahan 100 koin. Lalu kita kembali lagi, lalu kita bagikan konten. Nah, kalian pilih aja nih. Di sini ada juga kayak Instagram gitu lah. Jadi kita bisa like, kita bisa share, komen. Nah, kita share fotonya Evan ini. Kita share di pojok kanan bawah. Lalu kita kembali lagi ke ceki-cekinya. Nah, dapat koinnya kan, teman-teman. Kita kembali lagi coba. Ini dompet saya. Lah, kan? Kita sudah dapat 200 koin. Nah, gampang banget kan caranya kan? Jadi kalian tinggal share produk-produk, kalian dapat ya sekitar 250 rupiah per hari. Nah, kalian kalau pengen lebih gampang lagi, kalian bikin akun yang banyak, kalian undang pakai akun kalian sendiri itu. Nah, kalian bagikan. Nah, kalian bakal dapat 800 rupiah setiap akun. Kalian kumpulkan setiap harinya, kalian login setiap minggunya, bakal terkumpul sampai banyak banget. Contohnya nih ya, temennya Bang Diki, ada yang ngumpulin niat banget bikin akun banyak banget, ratusan akun gitu ya. Sampai tembus berapa nih? 9 juta temen-temen. Gila gak tuh? Nah, setelah kalian kumpulkan koinnya semuanya itu, kalian bakal dikonversikan koinnya itu jadi besoknya. Jadi bukan hari ini langsung, tapi ketika besoknya. Lalu kalian klik aja di sini yaitu klik
untuk menukar. Di sini ada pilihan, yaitu ada produk, kupon, pulsa, voucher game juga ada Mobile Legend, PUBG gitu. Kalau Bandiki misalkan mau top up-nya itu Diamond Revival nih ya, Bandiki bakal kumpulin uangnya dan dijadikan pulsa ini, misalkan 25.000. Nah, pulsanya gimana caranya bang supaya bisa jadi Diamond Revival? Kan banyak nih ya penjual-penjual di Instagram yang menyediakan misalkan Diamond Revival pembayarannya melalui pulsa. Contohnya Triple ID. Di sana kan ada kan pembayaran melalui pulsa SL. Kalian klik aja di sini pakai pulsa, ketika saldo kalian cukup, kalian kirim pulsanya ke nomornya penjualnya, lalu diamondnya bakal dikirim ke akun kalian. Itu caranya gampang banget. Kalian intinya harus teliti dan harus tekun ya, karena ini adalah cara yang paling gratis dan mudah kalau pakai aplikasi. Yaudah, Bandiki bakal jelasin yang tanpa aplikasi ya, jadi ini lebih mudah dan nggak serumit ini. Lalu yang kedua, caranya ini kita tanpa aplikasi ya, kita dapetin Diamond Revival secara gratis tanpa aplikasi di tahun 2020 ini karena kita bakal manfaatin promo di tripi.id. apa itu bang tripi.id? tripi.id adalah jasa total voucher game yang terpercaya dan paling aman ya menurut Bandiki. Kita bakal memanfaatkan harganya yang murah, lalu tuh tempat itu ada promo juga, yaitu top up 5 kali gratis 1 kali teman-teman. Wah, ini nice banget sih ini sih. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapat bonusnya itu kak? Jadi ketika kalian top up-nya itu 1 kali, maka kalian dapat bonus 1 tiket. Contohnya nih ya, kalian juga bisa lihat di atas. Ketika kalian top up 425 Diamond Revival, maka kalian dapat 1 tiket. Nah, ketika tiketnya ini terkumpul jadi 5, maka kalian dapat bonus 50 diamond secara gratis. Nah, kalian pasti punya gambarannya ya kan? Wah, gimana kita memanfaatkan event ini? Jadi, kalian tawarin aja ke teman-teman kalian kalau mau top up Diamond Revival atau di game lainnya, kalian tawarin supaya nitipnya ke kalian. Nah, jadi nanti nitipnya ke kalian, kalian belinya di Triple ID. Top up-nya di Triple ID. Pembayarannya juga lengkap kok. Ada Bank BCA, BRI, OVO, GoPay, Dana. Misalkan kalian nggak punya ATM, nggak punya KTP, kalian juga bisa bayar melalui Alfamart maupun Indomaret. Misalkan nih, rumah kalian tuh jauh dari Alfamart dan Indomaret juga, kalian juga bisa bayar melalui pulsa di konter terdekat di rumah kalian. Lalu, setelah kalian kumpulin ya, kalian top up, kalian kumpulin tiketnya, kalian dapat bonus deh nantinya deh. Nah, enak banget kan? Jadi, banyak juga nih ya, bocil-bocil di ketua Bandiki kayak gini nih. Jadi mereka yang ngajak temannya top up ya kan, mereka yang dititipin tapi dia yang dapat bonus gitu loh. Wah, ini cerdas banget gitu loh ya kan. Jadi akun Vivernya juga aman karena kalian ya nggak pakai login gitu loh ya kan, nggak perlu login di web yang sangat berbahaya. Jadi ini sangat mudah teman-teman. Gimana? Enak kan? Jadi apakah promonya juga bisa digunakan untuk game selain Vivernya bang? Bisa. Di sini kita ada AOV, Free Fire, ada juga Mobile Legend, COD Mobile, dan nanti ada juga PUBG Mobile. Jadi, Bandiki juga sudah dapat tiket cukup banyak, Bandiki bakal ngeklaim ya, bakal aku hubungin adminnya Triplay supaya diamondnya Bandiki bisa bertambah juga nih, waktunya kita klaim ya bonusnya Bandiki. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah ngubungin, semoga cepat diisi nih ya. Diamond kita sekarang 1347 ya. Ini udah aku hubungin adminnya Triplay supaya diklaim bonusannya. Oke, kita lihat apakah diamond kita bakal bertambah teman-teman. Oh, nambah teman-teman. 1372. Siap ya. Berarti kita dapat 25. Nambah lagi teman-teman. Nambah lagi 1397 diamond. Wah, siap. Nambah lagi teman-teman 1420 diamond ya. Ini nice banget ini. Kita lihat lagi apakah bakal nambah lagi. 1447 diamond. Nambah terus, naik terus teman-teman diamondnya. Jadi worth it ini ya. Jadi nggak sia-sia. 1472 diamond. Naik lagi 1497 diamond. Oke. Kita di awalnya 47. 1522 diamond teman-teman. Oke, siap. Ini karena tiketnya Bandiki banyak banget teman-teman. Apakah bisa tembus sampai 1700 ya? Naik lagi teman-teman 1622. Kalau kalian mau kayak gini, kalian langsung hubungin Instagramnya tripi.id. Oke, itu gampang banget. Lihat tuh, naik lagi tuh 1647 diamond. Gila gak tuh? Ya, Bandiki dapat. Wah, naik lagi teman-teman
dapatnya itu cukup banyak ya. Awalnya 1347, sekarang jadi 1672 diamond, teman-teman. Naik lagi 1697 diamond. Gila. Gila, gila. Wah, ini nice banget ini, nice banget. Wah, gila, kita tembus 1700, guys. Nice banget. Kalian harus nyobain ini ya. Jadi cara yang paling mudah menurutnya Bandiki ya ini ya. Bonusnya Bandiki akhirnya jadi diamond semua ini. Nice banget 1747. Kalau kita 1000 nambah lagi, cuy. Gila. 1772. Kita berarti dapat 425 diamond, cuy. Waduh, nice banget. Berhasil, cuy. Oke. Kita langsung coba ke cara yang ketiga ya, supaya kalian enggak penasaran karena kita ada tiga cara nih. Oke, cus. Oke, yang ketiga, caranya yang paling mudah dan tanpa uang 1% pun ini ya. Caranya gampang banget, kalian cukup komen aja di bawah ya, di kolom komentar di YouTube ini. Nickname kalian dan ID kalian, tapi pastikan kalian sudah tekan subscribe dan like video ini. Dan di subscribe pun tuh kalian juga harus menekan tombol notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika Bandiki upload video. Dan pastikan kalian juga memfollow Instagram Bandiki, yaitu Diki Saputra dan Triple ID. Nah, kalian follow juga supaya apa? Supaya Bandiki bisa menghubungi kalian buat yang beruntung nih ya, yang dapat diamond secara gratis. Nah, jadi itulah ketiga cara, mulai dari pakai aplikasi, lalu dari Instagram dan komen di YouTube ini. Dan Bandiki tidak menganjurkan kalian itu kayak menggunakan diamond ilegal, menggunakan cheat ataupun pakai hack-hack gitu ya. Kenapa? Ya bakal berdampak ke akun kalian, bisa hilang, bisa kena banned. Mendingan cara yang aman-aman kayak gini. Jadi tahun 2020 ini kalian bisa dapat diamond yang aman gitu, teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya nggak banyak akun-akun yang kena hack juga. Karena Bandiki juga terus prihatin ya, banyak akun-akun Free Fire yang kena hack gara-gara keiming-iming dengan diamond gratis. Padahal ya cara-cara kayak gini aja udah cukup gitu loh buat dapat diamond gratisnya itu. Oke, okay? See you next video. Bye.